Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Muka surat 81. قراءة دعاء الاستفتاح. قال المصنف رحمه الله ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره ويندب ذلك لكل مصل مفترض ومتنفل وقاعد وصبي وامرأة ومسافر لا في جنازة ولو تركه عمدا أو سهوا وشرع في التعوذ لم يعد إليه. Membaca doa iftitah. Okay, ini sunat hai'ah. Kalau ditinggalkan tidak boleh sujud sahwi. Itu ta'rif sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni buat dapat pahala, tinggal, tidak berdosa. Dan jika ditinggalkan tidak boleh ganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunat membaca doa iftitah, iaitu iftitah ni ada dua, ada yang dipanggil iftitah pendek, ada yang dipanggil iftitah panjang. Iftitah pendek kita baca Allahu akbaru, ru tu ra bunyi dia ru, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takat wa asila tu iftitah pendek. Kalau nak panjang, sambung lagi wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Orang yang sengaja tak baca iftitah, semayang dia jadi makruh. Kalau dia berjamaah, tak dapat fadilat jemaah yang 27 tu. Tak dapat. Selalunya orang sembahyang tarawih lah. Imam pun tak mau nak baca iftitah. Jadi jemaah tarawih tu kurang pahala. Sah. Tapi kurang pahala. Dapat pahala seperti sembahyang sorang-sorang. Kalau tak mau baca hak panjang, baca pendek. Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Wa asila, berhenti tentu pun tak apa dah. Baik, sunat membaca doa iftitah, iaitu kalau kitab ni dia ambil tentang wajah tu, dia ambil hak-hak yang doa kedua Allahu akbaru kabira sampai bukratan wa asila, itu iftitah pendek. Kalau sambung lagi wajah tu, itu iftitah panjang. Alal aqal, sekurang-kurangnya baca pilah sampai bukratan wa asila. Alal aqal, sekurang-kurangnya hingga ke akhirnya. Dipanggil juga, nama kedua dia dipanggil doa tawajjuh.
Doa apa? Tawajjuh. Bukan taujih. Taujih itu ma'had kita. Ma'had taujih. Tawajjuh tu aku hadapkan mukaku, perhatianku, diriku lilladzi fatharas samawati wal ard. Daripada perkataan wajah tu tu, maka namanya doa tawajjuh. Baik. Ada lagi doa lain. Dalam riwayat hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tengok Nabi semayang, Nabi takbiratul ihram, kemudian mulut Nabi berkumat kumit, lepas pada tu baru Nabi baca Fatihah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah," dia baru masuk Islam waktu tu. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Nabi wafat awal 11 Hijrah. Abu Hurairah ni tak lama dengan Nabi, tapi dia pulun, dia sungguh-sungguh, sehingga dia menjadi manusia yang paling banyak menghafal dan mengumpul, mencatat hadis Rasulullah SAW. Jadi dia tengok Nabi, Nabi semayang takbiratul ihram, sementara nak baca iftitah, Nabi ada berkumat-kumit, bergerak-gerak mulut Nabi. Dia tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, Rasulullah baca apa antara takbiratul ihram dengan iftitah? Macam ada satu doa, doa apa?" Maka Nabi pun ajak dia doa iftitah, tapi dengan lafaz yang lain. Boleh carilah yang ni. Dengan lafaz yang lain, Nabi kata, "Aku baca yang ni. Anggap, aku baca ni. Aku baca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosaku." Nabi tak ada dosa. Nabi ajak untuk kita lah, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib." Seperti mana kau jarakkan jauh antara timur dan barat. "Wa naqqini min khatayaya," dan bersihkan aku daripada dosa-dosaku. "Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas," seperti mana dibersihkan kain putih daripada kotoran. Kain putih kita buah klorok, kita bubuh apa lagi, kita basuh-basuh-basuh, insya-Allah dia jadi, dia jadi bersih putih. Putih seolah. Jadi itu pun antara doa iftitah yang menjadi bacaan Nabi. Boleh kita ulang, boleh kita tukar-tukar. Kalau ada ilmu ni, kita boleh tukar-tukar. Ada hari kita baca Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillah Kathira, sampai Bukratan wa Asila, cukup takat tu. Ada hari kita baca sampai habis. Ada hari kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa ghassilni bil ma'i wathalji wal barad. Itu lafaz dia. Tukar-tukar lah. Boleh tukar-tukar. Kalau tahu, boleh carilah. Boleh cari dalam Google, type Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Siapa yang rajin tolong cari lafaz tu, dia akan mai. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu pun doa iftitah. Tak apalah kita baca, hak kita duk tahu lah. Kalau kita nak tambah baik lagi, kita cari doa iftitah tu, tukar-tukar atau gabungkan doa yang kita duk biasa baca, campur lagi dengan doa yang saya beritahu tadi, itu lebih baik lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Boleh cari. Okey, soalan daripada Ustaz Anas Abbas, adakah doa tawajjuh boleh diulang-ulang seperti tasbih dalam rokok dan sujud, diulang 3 kali? Kalau kita semayang seorang, tak apa, boleh ulang. Kalau kita berjemaah, memadai sekali je. Tak disunatkan ulang, sekali cukup lah. Kalau nak, kalau kita semayang seorang diri, berapa kali, tak apa, ulang. Ramai yang masih mengamalkan sebutan Allahu Akbar Kabira, yang sepatutnya sebutan Allahu Akbaru Kabira. Apa hukumnya Ustaz sebutan tu? Tidak membatalkan solat Allahu Akbar, tapi yang tepatnya Allahu Akbaru Kabira. Pasal kita baca wasal, kita baca sambung, tak perlu kita berhenti Allahu Akbar. Dia salah tentang cara baca je, salah tak membatalkan solat, insyaAllah. Jadi kita baca Allahu Akbaru Kabira, baru kabira, itu lebih tepat. Dan disunatkan membaca doa iftitah bagi semua orang yang salat, sama ada salat fardu, salat sunat. Kita dah buat qabliyah ba'diyah tu, jangan tinggal iftitah. Tinggal kurang pahala.
solat duduk, solat berdiri, kanak-kanak, perempuan, orang musafir, sembahyang qasar jamak pun jangan tinggal doa iftitah. Tetapi tidak sunat pada solat jenazah. Solat jenazah ya tak sunat. Jenazah selepas takbir terus baca Fatihah. Yang jenazah ni dia mabniun ala takhfif. Dia kena ringkah. Jadi lepas takbir tu ihram terus Fatihah lah. Jika tertinggal doa iftitah dan sudah membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dah baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim baru teringat nak baca iftitah, maka tidak sunat diulang semula iftitah. Sama ada tertinggal kerana sengaja ataupun terlupa. Masalah falau ahrama fa ammanal imam. Ha, di sini mu lah saya silap tu. Tapi ada kitab pun betul. Walau ahrama fa ammanal imamu aqibahu ammana ma'ahu. Okey, Ustaz Jamali kita dah cari. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya. Ini pun doa. Iftitah ni makna pembukaan. Muqaddimah semayang kita, kita buka dengan doa ni. Perasmian pun dia panggil iftitah, iftitahiyah. Kita buka solat kita dengan doa. Nanti kita tutup solat kita pun dengan doa. Doa lepas tahiyat akhir. Jadi semayang ni dipenuhi dengan doa. Jika makmum takbir dan imam menyebut amin. Makmum ni dia main lambat, dia takbir tu ihram. Allahu Akbar. Dia nak baca lah iftitah. Tiba-tiba imam menyebut amin, maka dia jangan baca iftitah lagi. Dia sama-sama imam sebut amin. Nah, lepas pada amin tu, baru dia baca iftitah. Mana lepas amin boleh baca iftitah. Kalau kita baca a'udzubillah, lepas a'udzubillah tak sunat baca iftitah. Lepas amin tak apa. Dan imam menyebut amin selepas takbir makmum itu, maka makmum itu sunat menyebut amin bersama imam. Dapat pahala ni. Sebut amin sama imam. Ghufira lahu, diampunkan baginya. Ma taqaddama min dhambih, dosa-dosanya yang telah lalu. Sebut amin bersama imam. Walaki sunat mengangkat suara bagi kuat sikit. Amin. Senada, seirama, sekata dengan imam, serentak dengan imam. Jadi kita semayang, imam amin, kita amin. Orang perempuan pelan-pelan sebut, walaki jahar sebut bagi kuat. Melainkan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi imam dan makmum sebut amin pelan. Mazhab Hanafi dia walau dhalin, tak bunyi amin, pakai pelan amin. Mazhab kita imam sebut kuat, orang-orang lelaki sebut kuat, orang perempuan sebut pelan, serentak dengan imam. Jadi lepas pada amin tu boleh tak dia nak baca iftitah? Boleh, tapi baca hak pendek ajalah. Lepas amin baca iftitah sampai bukrotan wa asila, iftitah pendek, lepas tu terus baca Fatihah. Sebab sekejap imam nak rokok dah. Macam tu. Kemudian barulah dia membaca iftitah. Dan jikalau makmum mengangkat takbiratul ihram, elok dia takbir je, kemudian imam memberi salam. Makmum ni lambat, dia takbiratul ihram, imam assalamualaikum warahmatullahi. Dia dapat pahala jemaah tu sebab dia sempat takbir sebelum imam bagi salam. Pahala jemaah dia dapat. Tapi dia tak perlu turun duduk lah. Tak perlu turun duduk. Dia takbir sambil berdiri, Allahu Akbar. Gaya nak turun duduk, imam bagi salam. Tak perlu duduk. Bolehlah baca iftitah. Baca iftitah. Ustaz, kalau tinggal sunat hayah pergi ganti dengan sujud sahwi, batal tak solat? Batal. Sujud sahwi hanya untuk sunat ab'ab yang ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa. Sujud sahwi hanya untuk sunat ab'ab. Sunat hayah tak boleh. Kalau dia pergi sujud, batal. Jangan sujud, tak boleh. Okey, makmum takbiratul ihram, kemudian imam memberi salam sebelum makmum turun duduk bersama imam. Maka sunat iftitah bagi makmum ini. Dia takbir, dia berdiri, imam bagi salam, dia tak payah duduklah. Dia bacalah iftitah.
Tetapi jika makmum takbir dan sudah turun duduk bersama imam, duduk tahiyat akhir bersama imam, kemudian imam memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka makmum bangun berdiri. Ini pun orang duk tanya, bila makmum berdiri? Afdal selepas imam bagi salam kedua baru berdiri. Sunat dan afdal selepas imam bagi salam pertama, kedua baru berdiri. Boleh tak berdiri lepas salam yang pertama? Jawabnya boleh, harus. Harus buat tu tak dapat pahala. Imam bagi salam pertama nak mungkin berdiri dah, harus. Tapi sunatnya, yang terbaiknya tunggu salam kedua baru kita berdiri. Itulah, nanti kita akan jumpa ada tajuk dia, ada dalil-dalil dia. Baik, kalau makmum ni takbirul ihram, kemudian makmum duduk bersama imam, imam bagi salam, maka ketika makmum bangkit berdiri, tidak disunatkan lagi kepada makmum ini membaca iftitah, tak sunat. Diri itu terus baca fatihah. Baik. Ini semua berkaitan iftitah. Iftitah ini sunat pada semua sembahyang kecuali sembahyang jenazah. Dan satu lagi, iftitah ini tidak sunat kalau kita dah lambat, imam dah nak rokok dah baru kita masuk sah. Imam nak rokok dah. Walam yakullahu kufuan ahad. Kita baru masuk sah. Allahu akbar takbir, tak usah baca iftitah lah. Kalau boleh baca fatihah, baca fatihah terus. Fatihah. Satu ayat, dua ayat, imam rokok, terus rokok bersama imam. Terus rokok bersama. Okey. Dua tu lah, tak sunat baca iftitah dalam sembahyang jenazah. Satu lagi, kalau kita datang lambat, kita takbirul ihram, kita terus baca fatihah. Tengok berapa ayat yang kita boleh dapat. Imam rokok, kita terus rokok bersama imam. Amin. Walau adraka al-imamu qa'iman wa 'alima imkanahu ma'a at-ta'awudhi wal-fatihati ata bihi fa in syakka lam yastaftih wa lam yata'awwadh bal yashra'u fil fatihah. Jikalau makmum mendapati imam dalam keadaan berdiri dan dia yakin sempat untuk membaca iftitah, ta'awudh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ataupun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, dan fatihah. Jadi dia yakin dia boleh buat semua, iftitah boleh baca, a'udzu billah boleh, fatihah boleh. Dia yakin dia boleh buat sebelum imam rokok. Ada masa untuk dia buat ketiga-tiganya, maka disunatkan membaca kesemua itu. Iftitah, ta'awuz, fatihah. Tetapi jika dia ragu-ragu, contohnya dia dah mai lambat, jemaah tu dah berjalan dah, dia baru sampai, dia ragu-ragu pun nak baca iftitah ke tak, nak baca ke tak, terus baca iftitah. Bahkan kalau dia rasa masa tu dah terlalu sempit, imam dah nak rokok dah, iftitah jangan baca, a'udzubillah pun jangan baca. Iftitah jangan baca, a'udzubillah pun jangan baca, terus baca fatihah. Berapa ayat kita boleh baca, alhamdulillah, imam rokok, terus rokok. Inilah yang dipanggil masbuk. Masbuk maksudnya makmum ini tak mampu menghabiskan bacaan fatihah. Dia baca ala kadar sahaja, setakat mana dia mampu baca. Imam rokok, dia wajib terus rokok sama imam untuk mendapat qoma'ninah rokok dalam bersama imam, supaya rokaat tu dia dapat. Dan baki fatihah yang dia tak sempat baca tu ditanggung oleh imam. Apa makna makmum, apa makna masbuk? Masbuk ni makmum yang datang lambat, dia tak sunat baca iftitah, dia tak sunat baca a'udzubillah, dia terus baca fatihah. Berapa ayat yang dia boleh baca, cukup imam rokok, terus rokok. Itu makna masbuk. Ramai orang Melayu kita faham masbuk ni yang mana? Yang imam bagi salam, kemudian yang mangkit tambah rokaat, mereka kata itu masbuk. Itu salah, itu masbuk. Itu masbuk dalam istilah lain. Masbuk sebenar-benarnya ialah dalam tajuk fatihah, dah mai lambat, baca takat mana dapat. Mungkin dua ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ini merokok, harokok terus. Masbuk tu. Baca tak habis tak apa ke? Tak apa. Imam menanggung fatihah yang kita tak sempat habiskan. Okey, itulah masbuk.
Lepas bagi imam bagi salam, hadut mangkit tambah tu bukan masbuk, yang tu menyempurnakan rakaat yang berbaki. Panjang nama dia. Imam bagi salam, saya baru sembahyang satu rakaat. Imam bagi salam, saya kena mangkit berdiri menambah menyempurnakan tiga rakaat lagi. Bukan masbuk. Masbuk dalam soal Fatihah. Masbuk ni orang tak sebut dalam soal tambah rakaat. Itu matematik, bukan masbuk. Kita sembahyang satu rakaat, imam bagi salam, tambah tiga lagi. Masbuk ni man lam lam yasa' lahu al-Fatihah. Al-waqt lam yasa' lahu qira'at al-Fatihah. Waktu berdiri dia dengan imam tu tak celui, tak muat untuk dia habiskan Fatihah, maka dia baca ala qadar. Ala qadril imkan, ala qadril istita'ah, sekadar mana yang dia mampu baca, baca. Selebihnya imam tangguh, beres. Itu yang maksud al-imamu dhaminun wal-muadzinu mu'tamanun. Kita jumpa dah hadis tu sebelum ni. Imam menanggung, menjamin, yakni imam tanggung. Hang baca dua ayat, lima ayat lagi tak apa, hang rokok terus, aku tanggung. Hang baca satu ayat, enam ayat lagi aku tanggung. Kalau tak sempat takbiratul ihram, imam rokok, terus rokok. Tujuh-tujuh ayat, kita tak baca langsung. Tujuh-tujuh, imam tanggung. Terima kasih tu imam. Apa yang kita perlu faham, masbuk ni bukan hanya pada rakaat pertama sahaja. Dia boleh jadi juga masbuk. Maksud masbuk tak perlu habis baca Fatihah tu masbuk. Dia boleh jadi masbuk juga pada rakaat yang lain. Contohnya kalau siapa biasa baca kitab Munyatul Musalli. Kitab Syedah Al-Fatani, dia pun ambil daripada kitab Arab. Masbuk boleh berlaku rakaat ketiga. Contohnya rakaat pertama kita semayang muafiq, kita boleh habis Fatihah rokok, cantik. Masbuk boleh jadi rakaat ketiga. Ya. Macam mana taswir masalah, nak bagi nampak, nak bagi faham. Okey. Sebelum rakaat ketiga ada tahiyat awal kan? Imam duk tahiyat awal, baca tahiyat awal, ada seorang makmum ni dia mengantuk, dia letih, dia tertidur dalam tahiyat awal. Orang lain semua pakat baca tahiyat awal, dia duduk tidur. Solat dia tak batal sebab tahiyat awal bukan wajib, tak baca pun tak apa. Solat dia tak batal pasal punggung dia rapat dengan kakinya, dia tak keluar angin. Wuduk dia tak batal kerana punggung dia rapat. Solat dia tak batal sebab tahiyat awal tu sunat, saja-saja tak mau baca pun tak apa. Okey, dia duduk. Kemudian imam berdiri ke rakaat ketiga, Allahu Akbar, imam mungkin berdiri. Dia duduk lena lagi dalam tahiyat awal dia tu. Baca pun haram tak baca. Duduk layan mimpi ke. Tidur lah, dia tidur dalam tahiyat awal. Tidur sungguh dia ni. Orang lain pekat berdiri, imam berdiri, semua pekat berdiri, dia duduk tidur lagi. Tak sedap. Lama juga. Kemudian bila dia tersedak, dia tengok imam dan orang lain semua pekat berdiri rakaat ketiga, dia pun berdiri. Elok dia berdiri rakaat ketiga je, imam rokok, Allahu Akbar, imam rokok. Maka dia tak perlu baca Fatihah sebenarnya. Dia rokok terus dengan imam. Dia masbuk rakaat ketiga. Mungkin rakaat pertama kedua dia boleh baca Fatihah, dia tak mengantuk lagi. Mai tahiyat awal tu dia rasa mengantuk, dia tertidur. Bukan saja tertidur. Imam berdiri rakaat ketiga, dia tak berdiri lagi. Oleh kerana dia lambat berdiri, nanti dia berdiri, mungkin dia baca Fatihah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, imam rokok. Satu ayat cukup, rokok tu. Imam tanggung Fatihah dia pada rakaat ketiga. Jadi kita tak boleh kata hanya pada rakaat pertama, boleh jadi rakaat ketiga. Faham ke tak faham? Tak payah baca rakaat. Kalau sempat baca satu ayat berdiri, Bismillahirrahmanirrahim. Imam tak rokok lagi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam rokok, terus rokok. Jangan karau, jangan... Karau ni maksudnya imam rokok, dia pun panik. Dia maliki umidin, iya kena berdua, iya kena setain, ihdina suratul mustaqim. Imam yang tidal baru hang nak rokok, hang terlepas rokaat tu. Banyak orang macam tu, dia karau. Dah tak boleh habis, tak sabar habis. Imam tanggung. Faham tak? Kena praktik juga ni, tertidur sekali-sekala, tertidur lantai awal. Itu pasal tidur lantai awal. Syekh Daud juga sebut,
Orang yang tak tidur tapi dia lambat pergerakan. Daripada tahiyat awal tu, imam berdiri, Allahu akbar, rakaat ke berapa? Ketiga. Imam berdiri rakaat ketiga. Bukan dia tidur, dia slow motion. Dia lambat nak bergerak. Lambat nak bergerak ni mungkin pasal urat, sakit urat, tarik apa bunyi? Tarik apa? Tarik. Tarik mengkarung. Tarik mengkarung. Ha. Imam berdiri, dia boleh berdiri tapi dia orang tua-tua kan. Allah. 2 minit baru sampai tegak. Bila dia lambat 2 minit, imam pula tak bertimbang rasa. Imam baca cukup 7 ayat tarik mengkarung. Ha, betul, tarik mengkarung. Tarik mengkarung. Mengkarung tu sebenarnya menetang kan. Tapi tak apalah, orang panggil tarik mengkarung, tarik urat. Krem, krem. Imam baca cukup 7 ayat, imam pula tak tunggu, imam rokok lah. Dia mungkin baru baca 4 ayat, 4 ayat setengah. Rokok tu ya. Apa masalah kalau dia tak rokok tu? Masalahnya kalau dia perhabis Fatihah, dia tu masbuk tu. Masbuk, saya sebut kan, masbuk tak perlu habiskan Fatihah. Masbuk wajib rokok sama imam. Wajib rokok sama imam. Dia tak faham tajuk ni, Maliki Yaumiddin, Imam Allahu Akbar rokok. Dia pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sami'a Allahu liman hamidah. Dia waladhdallin, baru dia rokok. Rakaat tu tak dapat. Solat dia sah tapi rakaat tu tak dapat. Dia wajib tambah satu rakaat lagi. Ini tengoklah. Kitab Munyatul Musalli, kitab ni pun ada, nanti sampai. Kita masbuk ni kadang pasal kita masuk solat lambat, kadang-kadang pasal kita pergerakan kita daripada sujud tu nak mungkit berdiri tu kita bukan sengaja kita gerak lambat, bukan sengaja. Bukan sengaja kita bergerak lambat, kita naik berdiri. Kita baru baca 5 ayat, imam rokok dah. 5 ayat cukup rokok. Kalau dalam kes tu dia baca juga Fatihah, macam mana dengan solat kita masa tu tapi tak melebihi 2 rukun? Dia bukan masalah 2 rukun, 3 rukun. Hak tu masalah lain, tu masalah muafiq. Kita sekarang masbuk. Masbuk tak perlu habis. Wajib rokok sama imam. Kalau tak rokok sama imam, imam i'tidal baru kita nak rokok. Sebab apa imam i'tidal baru kita rokok? Pasal kita pi perhabis Fatihah. Padahal tak perlu perhabis. Maka kita terlepas rakaat, nanti imam bagi salam kita kena tambah rakaat. Berapa banyak orang imam bagi salam dia tak tambah rakaat. Padahal tadi dia duk karau bagi habis Fatihah, padahal tak perlu perhabis pun. Boleh faham tak? Yang boleh faham, alhamdulillah. Kadang-kadang bukan pasal kita tidur lantai yang awal, bukan pasal kita bergerak lambat, tapi kadang-kadang imam yang laju. Rakaat 3 dan 4 selalu imam laju. Laju imam. Dia biar dia berdiri dulu. Dia berdiri, Allahu Akbar, baru kita naik Allahu Akbar. Saya pun selalunya kalau imam laju, saya boleh baca 6 ayat ya. 6 ayat saya baca, imam rokok. 6 lah, aku rokok lah. Hang tanggung lah. Bukan tanggung dosa, tanggung Fatihah kita. Yang kita kena faham lagi satu, mazhab Syafi'i je imam dan makmum kena baca Fatihah. Mazhab lain imam baca, makmum tak payah baca. Ataupun makmum baca lah apa pun dia nak baca. Yang rukun yang sepakat ulama, rukun ni rokok. Rokok tu lebih penting daripada Fatihah. Fatihah ada kelonggaran. Jadi sembahyang Zuhur, Asar, Isya, rakaat 3 dan 4, kalau kita cuba nak habiskan Fatihah tapi tak habis juga, maknanya imam tu yang laju. Banyak mana kita boleh baca, kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan dia. Kita berdiri-berdiri tu kalau boleh kita berdiri, kita tersadu a'udzubillah. Kita tahulah dia jenis laju. Rakaat 3 4 selalu dia laju. 1 2 dia lambatlah pasal dia baca Fatihah dan surah. Fatihah baca, surah baca. Okey? 3 4 tak ada surah dah, dia baca Fatihah saja. Baca pula pelan. Bila pelan ni dia pelaju. Kita berdiri tu kita tak usah baca auzubillah. Kita baca bismillah. Baca jangan kalut nah, baca sedang. Sedang ni apa makna? Sederhana. Baca sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia rokok tu. Nasta'in pun tak payah. Iyyaka na'budu
Iyyaka na'budu tu dia rokok. Iyyaka na'budu dengan imam rokok. Tang budu tu rokok tu. Kalau dia tak tambah rakaat, ustaz batalkah solat? Tak sah lah solat dia, tak cukup rakaat. Kalau tak tambah rakaat, tak cukup rakaat. Siapa suruh pi perabih Fatihah? Dah masbuk. Masbuk ni bukan rakaat hafaz saja, dia boleh jadi selalunya jadi rakaat 3-4. Saya duduk sembahyang dengan imam yang laju, rakaat pertama saya boleh baca Fatihah habis. Rakaat kedua habis, muafiq muafiq. Rakaat ketiga Allah tak habis, tak habis pun sudah, nak marah apa? Imam laju. Kita baca baru 4 ayat dia rukuk dah. Tapi ingat jangan baca auzubillah. Kalau kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, imam rukuk, kita kena tambah satu ayat lagi baru kita boleh rukuk. Kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim pada rukuk ketiga, imam rukuk ketika kita maliki yaumiddin dia rukuk, kita tambah sikit lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rukuk. Insya-Allah kita dapat rukuk sama dia, dapatlah rukuk. Dia kena dapat rokok sama imam baru dapat rokat bagi orang yang masbuk. Masbuk bukan rokat pertama saja, dia boleh berlaku pada mana-mana rokat. Siapa yang mengajak kitab, siapa yang mengajak kitab apa? Al-Qawlut Tam, dia akan jumpa masalah zahmah. Masalah orang ramai sangat, saf tu rapat-rapat. Manusia ramai jadi saf tu rapat-rapat. Sahabat saya ada telefon saya tanya, Ustaz Damri, ni apa masalah ni? Apabila berlaku kesesakan. Kesesakan tu maknanya saf dia rapat. Bila rapat, okey, imam takbir, kita takbir. Imam baca Fatihah, kita boleh baca Fatihah. Rokat pertama tak apa, rokat kedua akan jadi masalah. Imam rokok, kita boleh rokok. Rokok sekurang-kurangnya tangan dapat menyentuh lutut. Okey, rokok. Imam yang tidak, semua boleh yang tidak. Tetapi bila imam sujud, saf pertama boleh sujud, saf kedua tak dapat ruang untuk sujud. Kena buat giliat-giliat lah. Saf yang ganjil sujud, saf yang genap tak boleh sujud, tak celuih. Ruang tu saf rapat sangat. Kalau kita sujud, nanti sujud atas punggung orang depan. Saya duduk saf kedua, saf pertama sujud, saya nak sujud macam mana? Tak celuih, tak muat. Maka nanti bila mereka dah mangkit berdiri dah rakaat kedua, imam berdiri, saf pertama pun berdiri, saf kedua baru boleh sujud. Zahmah, sesak. Sesak nak sujud kat mana? Sujud celah-celah kaki orang tu lah. Sujud celah-celah kaki orang. Faham lah? Boleh nampak gambaran masalah. Bila kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita sujud pula celah-celah kaki orang depan. Mungkin kita bangun ke rakaat kedua, imam pula tak ra'i kita. Kita berdiri ke rakaat kedua, tengok-tengok imam dah nak rokok. Kalau sempat baca satu ayat, baca satu ayat. Benda rokok. Kalau boleh dua ayat, dua ayat kita rokok. Kalau kita elok, kita berdiri rakaat kedua je imam rokok. Apa perlu buat? Rokok tu. Pasal kita tidak ada waktu yang mencukupi untuk baca Fatihah. Faham no? Sebut dalam kita Al-Qawlut Tam. Masalah zahmah, orang ramai sangat, nak sujud pun payah. Dah mereka berdiri baru kita boleh sujud. Elok kita mangkit berdiri ke rakaat kedua, imam pun galut nak rokok. Ha, rokok, kita rokok terus. Orang panggil suqutul Fatihah, gugur Fatihah. Tak perlu baca Fatihah, imam tolong baca kat kita. Terima kasih banyak-banyak tu. Situasi banyak berlaku bila salat terawih, imam muda bacaan laju dan sah padat. Okey, terawih macam ni, kalau kita tahu imam tu baca laju, waktu dia duk baca Fatihah tu, kita baca terus Fatihah. Imam baca Fatihah tu, kita tahu dia jenis baca laju, kita baca terus Fatihah. Fatihah ni, makmum kena baca. Kalau boleh baca, kena baca. Yang saya duk cerita ni, dia nak baca tapi tak habis. Masa tu fit sangat. Yang soalan terawih ni, imam baca Fatihah, kita jangan duk sengap saja, kita baca siap-siap Fatihah. Tambah-tambah kalau dia nak sampai surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Kan? Nak sampai surah tu tahu dah memang tak dana telah dah. Baca Fatihah siap-siap waktu imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Sekejap lagi dia tarik inna a'tainak, kita dengar saja lah. Macam tu. Itu kena baca tu, pasti kita ada masa untuk baca, kena baca. Dan kita pun faham dah macam tu, baca siap-siap. Yang saya ada cerita ni rukun ketiga. Rakaat ketiga kita berdiri-berdiri tu memang kita terus baca tapi tak boleh nak habis. Terus rokok. Terus rokok sama.
Baik. Allah, cerita Fatihah ni memanglah ramai orang tak faham. Hak tak payah baca perhabis, pergi perhabis. Hak kena baca perhabis, pergi tak baca. Hak kena baca perhabis ni macam dia ralit. Imam dia berdiri tu, dia dah ralit. Apa ingat, nak ingat. Ni imam rokok baru dia, Allah, aku tak baca Fatihah. Hak tu dia kena baca perhabis. Ya? Hak kita duk cerita masbuk ni, dia dah baca. Tapi baca, 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 baca imam rokok. Tak habis. Rokok tu. Dengan syarat, dia tidak apa, tak duduk sengak, mengelamun. Dia baca, tapi tak habis. Makna bukan salah dia, salah masa tak cukup. Okey. Situasi menjadi masbuk boleh terjadi dalam mana-mana rukak, betul? Betul. Abang Syawal kita sebut tu betul. Mana-mana rukak boleh dia sebut. Siapa mengaji kitab fiqah tahulah benda-benda macam ni. Siapa tak mengaji dia ingat hamula tu je. Kak mula tu, ustaz, kalau rokat kedua kita sama berdiri dengan imam. Sama ni mana imam berdiri dululah. Allahu Akbar. Baru kita daripada sujud tu, kita bangun, kita berdiri. Tapi imam baca macam apa tu? Charlie Chaplin laju. Rokat kedua pun laju. Subhanallah. Kita nak habiskan Fatihah atau terus ikut imam rokok saja. Rokat kedua, kalau maghrib insya, kita tahu dah dia jenis laju. Rakaat kedua ketika dia baca Fatihah tu, kita baca Fatihah tu. Jadi nanti bila dia rokok, kita pun dah habis Fatihah, terus rokok. Okey nak? Kalau kita menunggu waktu imam baca Fatihah, kita duduk sengak. Sekejap dia baca surah pendek, yang tu kita tak boleh rokok lah. Kita kena habiskan Fatihah dulu sebab tadi kita ada ruang waktu menunggu kosong saja tu, kita tak isi dengan Fatihah. Jadi kita kena bijak lah dalam soal ni. Dia start dia daripada kita berdiri sampai imam rokok. Masa berdiri kita sampai imam rokok tu muat tak untuk baca Fatihah? Kalau muat, kita dipanggil muafiq. Kalau masa tu pendek, kita dipanggil masbuk. Rokok kedua ni selalunya kita tak boleh rokok, tak boleh rokok lagi. Kita kena habiskan Fatihah dulu. Walau adrakal imam. Okey, yang ni kita tengok fa in raka'a al imam qabla ayyutimmaha raka'aha raka'a ma'ahu illam yakun istaftaha wala ta'awwada. Kemudian jika imam rokok sebelum makmum berjaya menghabiskan bacaan Fatihah, maka makmum wajib memberhentikan Fatihah dan rokok bersama imam dengan syarat dia tadi tidak membaca iftitah dan ta'awudz. Dia iftitah tak baca, a'udzubillah pun tak, dia main lambat, dia terus baca Fatihah, dengar imam rokok aja, terus wajib rokok sama imam. Jika tadi dia membaca iftitah atau membaca ta'awudz, maka apabila imam rokok, dia tidak boleh terus rokok bersama imam. Dia wajib membaca Fatihah sekadar yang menyamai iftitah dan ta'awudz sebelum rokok. Itu kalau dia baca hak sunat, a'udzubillah minasyaitanirrajim, kemudian dia baca Fatihah tak habis imam rokok, dia kena cover balik satu ayat lagi untuk cover a'udzubillah yang sunat, cover dengan Fatihah yang wajib. No? Macam dia boleh baca 5 ayat je imam rokok, dia kena baca ayat ke-6 untuk gantikan a'udzubillah tu. Baik, jika dia terus sahaja rokok bersama imam tanpa membaca iftitah sekadar yang menyamai iftitah atau ta'awus, maka batallah solatnya. Dia tak boleh rokok tu ya. Dia kena cover balik hak sunat tu dengan hak wajib. Dia faham no? Wa in qara'a haythu qulna yarka' fatakhtalifa bila uzrin fa in rafa'al imam qabla ruku'ihi fatatuhu raka'ah. Orang yang kita sebutkan wajib terus rokok bersama imam, iaitu yang dinamakan makmum masbuk, jika dia tidak terus rokok bersama imam dan masih meneruskan bacaan Fatihah. Ini selalu macam itulah. Dia tak mau rokok, dia tak mengaji, dia tak tahu, dia tak rokok. Dia duduk terus baca Fatihah lagi. Maka dia dikira ketinggalan dengan imam tanpa uzur. Hukumnya, jika imam bangun i'tidal sebelum dia rokok, maka terlepaslah rokaan itu. Dia wajib mengikuti imam. Ikut imam wajib, ikut sampai habis. Dan wajib menambah satu rokaan selepas imam memberi salam. Dia tak dapat rakaat tu. Masbuk pada rakaat pertama semua orang faham. Kita masuk lambat, kita takbir, baca beberapa ayat yang dapat, imam rokok, kita
tak boleh dengar. Kita kena terus rokok, pastikan kita dapat tuma'ninah dengan imam dalam rokok. Dalam rokok tu, itu masbuk rokok pertama. Alhamdulillah, jelas semua faham. Begitu juga lah kalau kita jadi masbuk rokok 3 dan 4. Kita daripada tahiyat awal tu, kita pemangkit berdiri, kita baca 6 ayat setengah, 5 rokok. Tapi tengoklah, kita ada baca a'udzubillah dah tadi. Kalau kita tak baca a'udzubillah, 5 rokok pada rokat ketiga, kita baru baca 6 ayat, imam dah rokok. Ha, rokok terus. Kita wajib rokok sama imam, kita wajib dapat tuma'ninah dalam rokok bersama imam. Kalau kita duduk lambat-lambat, nak baca sampai waladhallin amin, risiko dia takut nanti kita rokok, imam i'tidal berselisih, rokat ketiga tu tak dapat, nanti kena tambah rokat. Faham no? Kata kunci dia, masbuk bukan pada rokaat yang mula-mula sahaja. Masbuk boleh berlaku pada mana-mana rokaat, bahkan boleh jadi keempat-empat rokaat masbuk. Empat-empat rokaat makmum ni tak boleh nak baca Fatihah bagi habis. Contoh dia macam mana? Bila sesak sah rapat-rapat tu, sah rapat-rapat, sah pertama, sah kedua, sah ketiga, rapat-rapat, dah lah dia main semayang lambat. Dia main semayang lambat, dia takbir, dia baca satu ayat, imam rokok. Dia rokok, dia masbuk rokat pertama. Rokat kedua, pasal dia masalah sujud tadi tu, bergilir-gilir sujud. Nampak tak bergilir-gilir sujud? Rokat kedua, dia mangkit-mangkit berdiri, dia baca dalam 3 ayat. Imam tak tunggu dah imam rokok. Ha, 3 ayat pun 3 ayat lah. Baca mana boleh baca, baca. Tak boleh baca langsung pun tak apa. Janji berdiri, imam rokok, rokok. Kalau tak boleh baca langsung pun tak apa, mangkit-mangkit berdiri, imam rokok dah. Rokok tu. Gugur Fatihah pada rokat kedua. Rokat ketiga pun serupa. Rokat keempat. Ada orang 4-4 rokat, dia tak perlu baca Fatihah sampai habis. Dia masbuk keempat-empat rokat. Yang muafiq ke mana pula? Yang muafiq ni dia ghalib. Imam baca Fatihah, dia senyap je berdiri tu. Imam baca surah, baru dia nak baca Fatihah, tengok-tengok imam baca pendek. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Imam kelolo, imam layak buruk. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia terkejut, dia ingat panjang. Lepas Yasin, imam rokok tu, Yasin, Allahu Akbar, imam rokok tu. Dia baru duduk baca Fatihah tak habis lagi. Ha, ni dia tak boleh rokok lah. Yang ni dia tak boleh rokok pasal dia muafiq. Apa makna muafiq? Tadi sebelum Yasin tu kan ada waktu, waqt yasa'u liqira'atil Fatihah. Waktu tu memang muat, memang celuih, memang boleh diisi dengan Fatihah. Tadi imam baca Fatihah, orang tak baca Fatihah. Dia tu tak tahu. Tak tahu tak apalah, boleh diterima lah alasan tak tahu tu. Bila imam rokok, dia tak boleh rokok. Pasal tadi dia berdiri lama, kosong saja. Dia nak yang terbaiknya memanglah lepas imam amin baru kita baca Fatihah. Betul. Lepas imam amin baru kita baca Fatihah. Betul. Tapi imam ni lah dia buat kelolong macam tu. Kita pun berdiri lama tadi. Ha, yang tu kita kena baca Fatihah sampai habis lah. Habis Fatihah baru rokok. Haram rokok sama imam. Kewajipan kita habiskan Fatihah. Yang tu nama muafiq. Muafiq dia tugas dia habiskan Fatihah. Baca pergi habis dulu. Imam rokok, biar pi dia nak rokok. Imam yang tidak, biar pi. Kita habiskan Fatihah kita. Peruntukan untuk orang muafiq ni dipanggil 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang ni ialah imam rokok, tak apa kita baca Fatihah bagi habis lah kalau apa kan. Kemudian yang kedua, rukun sujud pertama imam. Rukun ketiga, sujud kedua imam. Rokok, sujud pertama, sujud kedua imam. Ha, dia boleh, insyaAllah habis ya Fatihah dia. InsyaAllah habis. InsyaAllah habis. Iktidal tak masuk dalam kira-kira, pasal iktidal tu rukun pendek. Ha, dia diberi peluang untuk menghabiskan Fatihahnya, nya siapa ni? Nya muafiq, dalam 3 rukun yang panjang, iaitu rokok, imam. Iktidal kita tak usah kira pasal itu rukun pendek. Sujud pertama imam, duduk antara 2 sujud pun kita tak kira pasal itu rukun pendek. Sujud kedua imam, InsyaAllah habis. Bila habis, dia barulah dia habis Fatihah, dia rokok, dia kejar imam lah rokok. Tak lama dia, ya tidak, dia sujud, dia bagi sama balik dengan imam. Itu bagi orang yang tak baca Fatihah waktu imam baca Fatihah.
dia duk ingat nak baca Sa'gil Pahamin. Tengok-tengok imam perkena dia. Imam perkena dia. Lain kan masalah tu? Ataupun satu lagi, imam baca Fatihah, imam baca surah panjang, imam baca surah panjang. Imam suara sedap. Dia duk layan suara, "Uy, sedap sungguhlah imam ni. Kalau aku dapat anak suara macam ni kan bagui. Kalau aku dapat cucu suara macam ni, sedap, merdu. Sedapnya, dalam hati dia lah. Sedap-sedap-sedap imam rokok. Bila imam rokok, dia mula was-was, syak. Dia mula ragu-ragu. Tadi aku baca ke tak baca, tak tahu Fatihah ni. Suara dia sedap sangat sampai aku lupa aku baca ke tak baca." Mengikut kaedah fiqah, al-aslul adam. Al-aslu adam. Asal tak baca. Bila dia ragu-ragu, aku baca ke tak baca Fatihah ni, maka dia dikira tak baca. Apa perlu dia buat? Rokok sama imam ke? Tak boleh. Pasal tadi duk ralik, duk melayan kesyahduan suara imam. Dia ni dipanggil muafiq. Pasal dia berdiri lama, tak baca Fatihah. Kalau dia baca ke tak baca, saya pun tak tahu. Bila dia ragu-ragu, kira tak baca, maka dia kena baca Fatihah sampai habis dulu baru rokok. Biar imam rokok. Kerana dia bukan masbuk. Masbuk kena rokok sama imam. Dia muafiq nak kalut rokok sama imam buat apa? Imam rokok, imam itidal, biar imam, biar. Dia habiskan Fatihah, baru dia rokok, kemudian dia kejar imam. Dan dia dapat rokok itu. Faham tak? Masbuk ni, orang yang menunggu untuk baca Fatihah lepas amin imam. Muafiq. Muafiq juga orang yang, buat tadi saya buat contoh, imam baca sedap terlampau, dia layan kesedapan suara imam. Itu pun dipanggil muafiq. Bila imam rokok, aku baca tak baca. Muafiq juga, imam baca Fatihah, imam baca surah, dia lena sambil berdiri. Dia macam mengantuk-ngantuk sikit, dia lena, 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 lena. Imam rokok, baru dia, "Allah, aku tak baca Fatihah." Dia kena baca Fatihah. Dia faham tak? No? Itu muafiq. Yang masbuk ni, rakaat ketiga contohnya, imam berdiri rakaat ketiga. Dia pun berdiri. Berdiri-berdiri, dia bukan lena, dia bukan ralik, dia bukan apa, dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan baca lambat sangat. Jangan baca cepat sangat, biasa-biasa aja. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Imam rokok. Ihdinas sirat. Imam rokok. Rokok tu ihlah. Itu makna muafiq. Kalau macam tu, kita baca Fatihah dengan imam je lah. Kalau kita tahu imam tu memang jenis baca laju, dia baca Fatihah, terus kita baca Fatihah. Tak salah baca Fatihah sama imam, harus. Afdalnya, lepas amin lah. Ini pun bagi imam yang mengaji. Makmum nak afdal baca Fatihah lepas amin. Lepas amin, imam diamlah dulu. Bagilah peluang makmum baca Fatihah. Imam bertimbang rasa. Imam dia kena tahu makmum dia mengaji, kamu tu imam pun kena mengaji. Makmum nak baca Fatihah lepas amin. Lepas amin, diam, sunat saktah. Lepas amin, imam sunat. Zikirlah zikir yang mulut ke dengan hati ke. Bagi peluang makmum baca Fatihah, Fatihah dah habis, baru kita imam ni baca surah. Macam tu. Kalau imam yang bagus, dia tunggulah. Imam tak bagus, dia kalutlah. Tu semuanya kena belajar. Tak apa, kita mengaji bagi pihak kita sebagai makmum. Mana rakaat yang kita kena baca Fatihah berhabis, mana rakaat yang kita baca sekadar mana yang kita dapat. Kalau rakaat yang kita ghalib, kita kena baca Fatihah sampai habis. Kalau rakaat yang kita tak ghalib, kita dah usaha dah rakaat ketiga, berdiri saja kita baca Fatihah. A'udzubillah pun aku tak baca. Aku baca bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, 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 baca. Dia rokok dah. Jangan marah. Jangan kata apa. Dia pilih dia nak rokok. Dia tanggung Fatihah kita. Kita rokok tu bersama-sama. Rokok keempat pun kadang-kadang jadi. Dia sujud, dia berdiri. Allahu Akbar. Dengar bar. Baru kita angkat kepala daripada sujud. Kita duduk sujud ni. Allahu Akbar. Kita baru angkat kepala. Kita duduk dulu. Sunat kita duduk istirahat. Duduk sebentar. Kita angkat kepala. Kita duduk sat. Baru kita bangkit berdiri. Allahu Akbar. Kita baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia rokok dah. Ihdinas siratal mustaqim. Takat mustaqim tu terus rokok. Tak apa kan? Bukan tak apa. Memang kena buat macam tu. Tak apa kan rokok terus tak habis Fatihah. Bukan masalah tak apa, tak apa. Kita masbuk. Masbuk ni
Al-qira'ah ala qadri al-imkan, membaca takat mana mampu. Itu makna masbuk. Lagi apa makna masbuk? Wajib terus rokok. Apa lagi makna masbuk? Dia akan dapat rakaat bila dia sempat tamakninah rokok sama imam. Kalau dia habiskan Fatihah, apa risikonya? Kalau dia habiskan Fatihah, risikonya imam akan i'tidal, baru dia rokok, dia terlepas rakaat itu. Ustaz, ada orang kata dia kena baca perhabis sampai tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang itu bukan tajuk masbuk, itu tajuk muafiq. Contoh-contoh muafiq, dia layan seorang imam, dia berdiri punya lama, imam rokok, baru dia teringat, aku tak baca Fatihah. Ataupun dia ragu-ragu, aku baca ke tak baca, itulah yang muafiq. Okey, saya tak mau ulang lah, harap-harap semua faham. Kemudian jika imam rokok sebelum makmum, ini kita baca dah. Orang yang kita sebutkan wajib terus rokok bersama imam, iaitu yang dinamakan makmum masbuk. Jika dia tidak terus rokok bersama imam, mana-mana rokok lah, dia tak mau rokok terus, padahal dia patut rokok, dan masih meneruskan bacaan Fatihah, maka dia dikira ketinggalan dengan imam tanpa uzur. Hukumnya, jika imam bangun i'tidal sebelum dia rokok, maka terlepahlah rakaat itu. Allahu akbar. Banyak duk jadi hak itulah. Pasal apa? Pasal tak ngaji. Kena qada balik dah ustaz kalau kita silap tak rokok dengan imam masa masbuk sebab tak tahu sebelum ni. Ha, lah dah tahu, kena qada balik. Tu orang malas ngaji, orang bila mengaji tahu. Bila ternyata semayang kita tu tak sah, kena qada balik. Dan sepatutnya macam ni, imam merai. Bila rokat ketiga empat, imam berdirilah, pergi lama sikit. Rokat ketiga empat, imam berdiri dengan lirik mata. Imam tengok semua makmum dia dah bangkit berdiri, bangkit berdiri. Hak slow motion, hak tua-tua pun dah berdiri tegak. Apa semua pakat berdiri dah. Barulah imam baca Fatihah. Imam habis Fatihah, imam tunggu sikit lagi. Imam rokok, insya-Allah semua orang boleh rokok dan semua orang muafiq, semua orang boleh baca Fatihah habis. Kan? Itulah, ini pun cadangan kena buat juga kursus imam. Imam kena prihatin, kena faham. Apa yang imam kena faham? Banyak makmum di belakang tak mengaji soal muafiq masbuk. Kalau imam duk kalut rokok, belakang tu tak ngaji, ni pun duk tahu Fatihah rukun, Fatihah tujuh ayat, Fatihah daripada Bismillah sampai Waladhalin. Ni pun duk faham kalau dah rokaat pertama tu boleh baca habis, semua rokaat kena perhabis. Rokaat pertama tu mewai muafiq, maka rokaat kedua, ketiga, keempat pun muafiq. Padahal bukan macam tu. Kadang-kadang rakaat pertama kita boleh baca habis dengan tenang, rakaat kedua pun kita boleh baca habis dengan tenang, kita muafiq pada dua rakaat yang awal. Masuk rakaat tiga dan empat, kemungkinan imam laju, kemungkinan ada yang tertidur dalam tahiyat awal macam tadi saya sebut kan. Maka dia muafiq ni dia subjektif lah, dia boleh berlaku. Tak mesti rokat pertama, dia boleh berlaku rokat ketiga ke empat ke. Kalau tak berlaku langsung, alhamdulillah, imam orang yang meraih kita sebagai makmum. Jadi kita nak bagi ilmu kepada makmum, makmum ramai, imam tak ramai. Patut kursuskan imam. Siapa lebih ramai makmum dengan imam? Imam tak ramai, makmum yang ramai. Jadi kalau imam tu faham, bertimbang rasa, selesailah masalah ni. Makmum tak mengaji muafiq masbuk pun tak apa lah. Kalau imam tu bertimbang rasa, saya fikir mudah je. Kalau imam menunggu, tak kalut, semua boleh baca, jadi tak timbul lah masalah ni kan, masalah masbuk ni. Baik. Nah, dalam kitab Munyatul Musalli, saya teringat lagi ada satu masalah. Masalah salah faham. Imam tak baca tahiyat awal pun, imam berdiri ke rakaat ketiga. Jemaah muslimat salah faham. Mereka ingat imam baca tahiyat awal, jemaah muslimat duduk tahiyat awal. Faham tak? Mereka tak tahu mereka duduklah tahiyat awal. Kalau mereka tahu mereka tak boleh duduk tahiyat awal ni,
kalau imam tak buat, kita tak boleh buat no. Imam tak buat tahiyat awal, semua kita kena berdiri. Tapi dah salah faham. Muslimat ingat imam duduk tahiyat awal, jadi muslimat pun duduk tahiyat awal. Imam berdiri ke rakaat ketiga, terlupa baca tahiyat awal. Imam berdiri, jemaah lelaki pun semua wajib berdirilah sebab mereka nampak imam. Salah fahamnya macam mana? Bila nanti imam Allahu Akbar rokok, lepas imam berdiri, imam baca Fatihah, yang muslimat ni duduk baca At-Tahiyyat tahiyat awal. Kemudian imam Allahu Akbar rokok, muslimat ni ingatkah imam baru berdiri? Muslimat ni pun pakat bangkit berdiri. Elok ni pun bangkit berdiri. Katakan tirai mereka tersingkap, angin tolak, mereka nampak imam duduk rokok, orang-orang lelaki pun duduk rokok. Baru mereka tahu mereka salah faham tadi. Imam rokat ketiga, mereka duduk baca tahiyat awal. Imam rokok, mereka baru bangkit berdiri. Setelah mereka nampak imam rokok, adakah muslimat ni kena baca Fatihah sampai habis ke? Ataupun boleh cepat-cepat rokok terus sama imam? Tolong jawab. Ha. Tolong jawab dalam ruangan komen. Muslimat berdiri tengok-tengok imam rokok. Orang-orang lelaki rokok. Ha. Ibu-ibu hak belakang ni, Allah, kita tersilap. Nak rokok kan nak baca Fatihah dulu baru rokok. Nak baca memang tak dalah, kan? Tak sempat. Baca mana? Terus rokok. Ha, betul pasal al-waqt la yas' lahun al-qira'ah. Waktu tu tidak celuih kalau nak baca terus, memang tak boleh. Terus rokok. Ha, pandai tu faqih tu. Faqih mana faham fiqah. Bukan boleh. Ha, makcik Rasna ni bukan boleh terus rokok. Rokok tu wajib rokok terus. Ha, tapi ada khilaf lah. Ada ulama kata kena baca dulu. Baca dulu diberi tiga rukun yang panjang. Ha, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i terus rokok. Terus rokok. Semua pakat kata terus rokok. Jangan isap rokok tu dah. Terus rokok. Rokok tu pula kalau imam tunggu dalam rokok, ni pun rokok, dapat rokaat. Fatihah? Fatihah cemeh yang punya. Masbuk ni Fatihah cemeh. Tak payah baca, imam tolong baca. Cemeh ya? Kalau kita pergi makan di kedai, orang tolong bayar. Cemeh kan? Ya? Inilah punya Fatihah cemeh. Masbuk pada rokaat ketiga. Ha, rokok terus. Pandai. Semua pakat pandai. Boleh mengajak belakang ni. Kalau tak mengaji, dia baca Fatihah. Tapi ada juga lah. Qila dikatakan ada pendapat kedua yang lemah. Mereka ni muslimat ni kena baca Fatihah dulu apa semua. Nanti imam i'tidal pun tak apalah. Diberi tiga rukun yang panjang. Tapi sebenarnya yang muktamad kena ikut imam rokok tu. Fatihah tak baca, tak apa imam tanggung. Sama macam masalah tertidur dalam tahiyat awal. Yang muslimat ni bukan tertidur. Tapi mereka salah faham. Mungkin dia pun duduk di tingkat kedua, imam tingkat pertama. Rokok jugalah, rokok sama imam. Faham tak? Jadi rokok pertama ni pun muafiq. Muslimat ibu-ibu ni baca Fatihah habis. Rokok kedua pun habis. Rokok ketiga bukan masalah imam laju. Masalah mereka salah faham. Selalunya duduk baca tahiyat awal, dia pun duduk. Padahal orang lelaki semua pekat berdiri. Macam tu. Rezeki no ustaz kalau betul-betul faham. Kita tak ragu-ragu yang ni kena belajar. Ya, semayang ni kena belajar. Kita belajar habuan kita sebagai makmum. Imam pun kena belajar juga. Tak apalah. Kalau kita selaraskan, imam pun faham, makmum pun faham, jadi cantik. Ada rokaat kena baca habis. Ada rokaat yang tergendala dia, jadi ada aral macam ni. Ada aral-aral yang macam ni, kita baca setakat mana yang kita mampu. Tak habis, tak habis tak apa, imam bacaan imam tu tanggung, dia tanggung semua sekali. Nabi kata al-imamu dhaminun, imam jamin, imam tanggung. Tapi jangan ralik lah kalau kita bangkit berdiri rakaat ketiga, kita dua ralik, dia fikir PKP ni bila nak habis ni. Fikir mengelamun, ambil masa sampai 2 minit, lepas tu baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, imam rokok, tu tak boleh rokok. Tu dia kena baca perawih. Itu panggil muafiq. Pasal lali tadi, duduk lali, duduk fikir, tu tak khusyuk tu. Kalau dia makik berdiri, dia baca Fatihah, imam rokok, rokok terik. Ataupun dia makin berdiri macam tadi, tengok-tengok imam rokok dah, nak baca Fatihah apa lagi, rokok terik. Sukutul Fatihah.
fi haqqil makmum al-masbuq gugur Fatihah. Tak perlu baca Fatihah pada makmum yang masbuq. Esok kita sambung lagi insya-Allah. Harap kita semua dapat faham dengan elok. Ya, dengan elok, mudah-mudahan kita jumpalah imam laju ke, imam di mana ke, ataupun ada satu hari tu krem, kita nak berdiri pun mengambil masa, sakit urat, atau nanti kita tua-tua, nanti dia bukan boleh kalut-kalut macam muda ni. Bila tua-tua nanti nak berdiri tu ambil masa, kita ambil masa sikit nak berdiri. Bila kita berdiri tegak, kita pun bismillah. Lepas tu baca, 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 baca. Tak ada eh, ralik tak ada. Baca, 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 baca. Ghairil maghdubi alaihim. Takat him tu imam rokok. Ha, takat him tu cukup rokok tu. Sebab aku bukan sengaja lambat. Aku sakit urat. Aku berdiri. Usaha nak berdiri. Usaha baca. A'udzubillah pun kita tak baca. Pasal hak tu sunat. Kita baca wajib-wajib ya. Baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, empat ayat, lima ayat, enam ayat, enam ayat setengah. Ghairil maghdubi alaihim. Walau dhalin ada sikit lagi. Sikit lagi pun tak duduk baca. Ghairil maghdubi alaihim. Imam rokok. Ha, tak usah duduk rajin. Walau dhalin lah. Saat lagi kalau kita duduk rajin. Walau dhalin. Kita rasa tak apa. Amin ada sikit lagi. Kita pun amin. Kita rokok. Tengok-tengok dia iktidal. Ha. Naya. Jadi baca takat mana dapat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Dia rokok dah, rokok terus. Syarat jangan ralit, jangan buang masa, berdiri terus baca Fatihah. Tu syarat dia. Baru kita tahu kata status kita ni masbuk. Bila masbuk, rakaat mana-mana pun kita beramal lah. Masbuk pada mana-mana rakaat kita beramal. Baca, 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 habis dia rokok. Kalau kita habis, kita maafik. Kalau tak habis, tengok kita ralit tak ralit tadi, tak ralit. Kita ada baca hak sunat tak? Tak ada. Kalau baca hak sunat, a'udzubillah, kita cover satu ayat lagi dengan yang wajib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat faham masalah ni. Ramai orang tak faham masbuk muafiq ni. Yang pentingnya, hanya mazhab Syafi'i sahaja. Imam kena baca Fatihah. Makmum kena baca Fatihah. Ada mazhab lain, imam je baca Fatihah. Makmum duduk sengak pun tak apa. Lagi ringan. Ada mazhab lain, kalau semayang maghrib insya subuh, imam saja baca, makmum senyap. Fastami'u lahu, dengar saja suara imam. Jadi tak timbul masalah masbuk ni. Masa kita makmum kena baca, tapi dalam situasi yang macam tadi, bukan baca sampai habis, baca sekadar mana mampu sahaja. Mudah-mudahan kita dapat faham. Minta maaf lajak sikit masa hari ni, sejam no, hampir-hampir sejam. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. Esok kita sambung lagi. Esok kita sampai wayundabu, disunatkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Sunat baca a'udzu billah. Kalau rasa payah terganggu Fatihah, tak usah baca a'udzu billah. Kalau rasa imam kita ni jenis bertimbang rasa, kita baca a'udzu billah pada setiap rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.